udah lapar ya? Tapi kok sepatu kamu kenapa itu jebol apa? Iya, sobek sepatu. Oh, sobek. Ya. Kok bisa? Iya. Gak tahu kenapa. Enggak pakai kaos kaki juga? Enggak. Oh, jadi selama sekolah pakai sepatunya ini, Pak. Iya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Terima kasih ya Pak. Ayo nih. Tuko ya sama Bapak itu kita udah disambut. Iya siang. Halo, selamat siang. Selamat datang di Cikleng Bogor, Bapak Mustar dan keluarga. Ya. Untuk protokol kesehatan, mohon jangan masuk ke bidang dulu. Oh iya, tuh diambil ayo Bapak satu persatu yuk. Ya. Itu juga. Iya. Terima kasih ya, Pak. Jadi dibuka dulu. Enak enggak? Enak ya? Segar? Segar. Nih, Bu udah bisa belum, Bu? Coba, Bu. Silakan Bapak dan Ibu. Ayo, ke sini. Kita makan sama-sama. Terima kasih, Pak. Coba, ayo. Mira sama Pala 2140 mana? Assalamualaikum. Ayo silakan. Ye, sini. Bu sama Bapak sini. Adem ya. Ya udah, kalau gitu Bapak sama Ibu senang-senang aja dulu ya. Nanti Rima datang lagi, pokoknya dinikmatin kamarnya ya. Selamat bersenang-senang. Dadah, dadah. Naik lagi. Oke ya Pak, semuanya bagus. Tinggal finishing dikit lagi aja ya. Iya. Oh iya Pak, saya ada sesuatu sih buat anak-anaknya keluarga Pak Mustar. Apa itu? Bentar ya, saya ambil dulu. Ini papan tulis, jadi anak-anaknya Pak Mustar tuh ada yang pengen jadi guru. Nah saya, ini hiasan batu-batu kecil ini saya ambil dari kali. Karena Pak Mustar kan suka gali batu. Betul. Jadi kayak ide saya aja sih, naruh-naruh batu ini saya kumpulin dari sungai. Untung batunya gak gede-gede ya? Iya, saya ambil yang kecil-kecil sengaja. Oke, jadi ini untuk apa pernak-perniknya ya, iya, isi batu-batu ini, oke, paham-paham. Nanti mau ditaruh di kamar? Anak kamar. Anak ya, oke. Pak. Ini mana, mau dicontohin dulu atau gimana? Coba mejanya. Meja. Oh, ini batu juga? Iya. Makasih banget ya Pak Rahmat ya. Oke, sama-sama. Sekarang mau nyusulin keluarganya Pak Mustar ke hotel. Sekarang kita mau ngajak makan juga sama Rima gitu. Oke, salam buat Pak Mustar. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semangat. Iya, ini helmnya Pak. Terima kasih Pak ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Bapak habis senang apa gimana?
udah pada keren-keren banget nih. Ya. Kamu juga cantik banget. Kita mau makan malam. Ya. Udah pada lapar belum? Dah. Udah lapar ya? Tapi kok sepatu kamu kenapa itu jebol apa? Iya, sobek. Oh, sobek. Ya. Kok bisa? Ya. Gak tahu kenapa. Enggak pakai kos kaki juga? Enggak. Oh, jadi selama sekolah pakai sepatunya ini, Pak? Iya. Oh, gitu. Ya. Kenapa? Kalau gitu pas banget juga Arima punya hadiah buat Tala. Ya, penasaran nggak? Penasaran. Oke, terima kasih. Makasih. Yang ini buat Tala. Makasih, Kak. Yang warna pink cantik ini buat Mira. Terima kasih. Boleh sekarang nih buka kadonya, dibantu sama Bapak sama Ibu. Mari. Apa itu? Ayo dibuka. Coba itu. Sepatu. Sepatu. Sepatu baru. Ya, alhamdulillah deh. Seneng gak? Nah. Alhamdulillah ya. Gimana, muat gak? Coba dipakai jalan dulu. Coba. Iya. Muat ya? Muat. Ya udah kalau gitu ini nanti kita titip ya. Boleh dibantu. Asik. Udah pada lapar? Ya. Ayo kita langsung makan. Ayo Bapak sama Ibu. Kita masuk ke restoran ya. Ayo hati-hati ya Bapak sama Ibu. Kita mau langsung makan malam nih. Tuh itu Diki tuh. Hai. Oh, udah datang juga. Udah disiapin loh. Udah disiapin ya. Kita langsung duduk ke sana aja kali ya. Yuk. Langsung makan aja yuk. Ayo, silakan duduk. Udah pada lapar juga kayaknya karena tadi habis berenang, habis main-main di kamar. Ada happy enggak? Seneng enggak? Gimana nih? Tadi kan Dek ini dari rumahnya Bapak sama Ibu gitu. Di sana gimana kabarnya Dek, progresnya? Ya, progresnya sih udah katanya kata Pak Rahmat sih udah sampai 50% ya kayak. Mm-hmm. Terus dilihatnya juga ada ya surprise ya. Beda banget ya. Ya beda banget lah. Wah, iya pokoknya hari ini semuanya udah seneng. Seneng gak? Seneng. Ya udah ini kan memang kita mau makan malam. Ini makanannya juga sudah dihidangkan di sini. Iya. Jadi sebelum kita makan, baiknya kita berdoa dulu. Baca doa ya. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari Bapak sama Ibu silakan dinikmati. Ayo. Selamat. Selamat datang di Big Den. Iya. Nah, ini ada satu makanan lagi. Heeh. Iya. Spesial dari kami. Ini apa nih? Ini beef black pepper. Oh, beef black pepper. Iya. Baik, ini boleh langsung kita nikmati, Chef? Boleh, silakan. Iya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Yaudah kalau gitu kita langsung makan. Ya. Oke. Okay. Selamat menikmati. Silakan. Ayo. Makan. Terima kasih. Makan enak ya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Dinikmatin ya. Makannya ya. Alhamdulillah, Pak Mustar, Ibu. Gimana makanannya, enak nggak? Enak. Pokoknya semuanya tadi udah dicoba ya, perutnya sudah kenyang. Ini juga ada sesuatu nih Pak, sama Ibu. Ya mau disampaikan sama Adik ya, Adik ya. Boleh silakan. Nih, ini Pak, sini Pak. Ya Bapak, kemarin kan saya udah ikut Bapak ya. Iya. Saya juga tahu ya, ya, Bapak punya utang di warungnya. Ya. Jadi saya mewakili tim dari Bedah Rumah GTV ya. Membantu pelunasan utang Bapak. Alhamdulillah. Ini bukti, ada bukti pelunasan utang Bapak ya. Ya, ya Allah, alhamdulillah. 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 Ya Allah.
tadi yang sudah disampaikan boleh dilihat ya Pak ya, bahwa ini buktinya tadi ya. Iya, bukti pelunasan utang-utang senilai, Bapak dan Ibu senilai 580.000. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Hari ini mungkin juga masih ada rezeki yang ingin kita berikan melalui Bedah Rumah dan GTV. Ya Allah. Itu khususnya buat Pala ya. Pala yang mau masuk SMP ya, yang katanya informasinya biayanya belum ada. Iya, belum. Belum ada ya. Untuk itu Pala betul-betul mau lanjut sekolah? Mau Kak. Betul? Iya. Pengen bahagiain Bapak sama Ibu? Pengen. Pengen. Kalau bisa sekolah harus rajin ya. Iya Kak. Janji? Janji. Iya. Ini Bapak dan Ibu saya ingin berikan ya, ada uang senilai Rp500.000 sebagai bantuan untuk sekolah ataupun keperluan sekolah. Iya. Boleh diterima Ibu? Boleh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.